Bribtu to Desrin Putri Niken Fania dalam film Sang Prawira. Saya berperan sebagai Rumondang, adik kandungnya Horas, pemeran utama. Saya untuk pemeran film layar lebar ini baru kali pertama, sebelumnya cuma film-film pendek biasa tentang polisi, dan kali ini diberi kesempatan untuk main di film layar lebar. Kita pertamanya itu diseleksi, kita diadakan casting, di casting langsung sama sutradara, dan di situ baru saya bisa dapetin peran saya itu. Kita sebelumnya untuk terjun betul-betul syuting itu kita memang di karantina, kita memang betul-betul disuruh belajar selama 1 bulan full di karantina, dan di situ saya belajar banyak dari sutradara kami langsung dan juga coach talent kami langsung Bang Wari, dan di situ saya memang belajar di dunia acting. Dan asik. Ya saya sih untuk menghadapi abang saya sendiri itu kan memang betul-betul perwira, betul-betul ibda, sedangkan saya masih Bribtu di luar dinas. Di dunia acting saya harus benar-benar all out. Jadi saya nggak boleh lupa lihat pangkatnya, saya harus lihat dia itu abang saya beneran. Jadi bisa benar-benar all out kalau lagi shift. Setelah nonton tadi lihat dari awal sampai akhir, ini memang kali pertama aku nonton benar-benar tahap per tahapnya. Sebenarnya udah sangat bagus. Tapi aku sendiri karena udah tahu ceritanya, jadi aku masa ternyata begini ya jadinya. Kesannya dari film ini buat seluruh masyarakat Indonesia, bahwasanya film ini membawa tentang aura keluarga yang memang kurang beruntung namun bisa dibangkitkan kembali karena adanya kemauan. Makanya di situ ada kemauan, di situ ada jalan. Tetap semangat dalam menggapai cita-cita, tetap hargai orang tua kita dan juga institusi kita, Polri. Saya SMA 2014 sama 13 Medan. Saya untuk sekarang usianya masih 20. Saya SMA 2014. Jadi tamat SMA langsung masuk ke polisi.